Bucut segera berangkat untuk menjemput anaknya yang kecil pulang sekolah. Sementara kakaknya memilih untuk pulang sendiri. Setibanya di rumah, Bucut melepaskan seragamnya dan kembali beristirahat agar bisa melanjutkan kegiatannya lagi pada esok hari. Malam. Kita mulai, kita ambil sebentar untuk wawancara. Boleh. Sebelumnya, dengan ibu siapa? Dengan ibu Cut. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Cut Haslinda Aprilianda, tapi biasa dipanggil Cut. Latar belakang ibu jadi ojol apa? Ya, untuk biaya kebutuhan anak lah, anak sekolah. Kenapa ibu memilih sebagai driver ojol, sedangkan masih ada profesi lain yang bisa ibu jalani? Iya, kalau ini apa namanya, kalau kerjaan lain gitu, profesi lain kan sekarang itu faktornya di umur ya. Sedangkan saya umurnya udah 30 lebih, jadi agak susah sih nyari kerjaan. Jadi milih di ojol itu karena di ojol kan nggak harus umur sekian-sekian gitu, nggak ada patokannya. Nggak ada batasan umur ya? Iya, nggak ada batasan umur. Kalau di kerjaan lain kan umur yang diutamakan. Ibu sendiri udah berapa lama jadi driver ojol? Kurang lebihnya sekitar setahun lah. Kalau misalkan ibu jadi driver ojol itu, nariknya setiap hari atau di selang libur beberapa hari gitu? Enggak, setiap hari. Enggak ada liburnya. Libur paling-paling kalau misalnya ngerasa badannya kurang fit aja gitu, tapi enggak nyampe berhari-hari, paling sehari gitu. Biasa ibu narik berangkat jam berapa? Jam 5:30 subuh. Pulangnya biasa ibu? Sampai jam 10 malam kadang-kadang. Tapi kalau siang kadang kalau misalnya nariknya deket, sempetin pulang ke rumah nganterin anak yang kecil sekolah. Anak yang cowok kan sekolah, masuknya siang. Jadi pulang. Kalau misalnya nggak sempet, kadang-kadang nggak pulang. Pulang-pulang ntar sore gitu. Tergantung ininya aja sih, orderannya aja. Kalau misalkan anak ibu ada anterin, biasanya anak ibu naik apa? Kalau yang cowok itu nggak mau sih, kadang-kadang dia sekolah kalau nggak dianterin. Tapi kalau pulang dia mau jalan kaki, kalau berangkatnya nggak mau. Ngambek itu terus nggak sekolah. Kalau boleh tahu, penghasilan ibunya per hari berapa? Paling dikit minimal berapa? Ya minimal sekarang itu paling sekitar 70-80 gitu. Itu paling dikit. Paling. Kalau untuk paling banyaknya biasanya ibu dapat berapa? Paling banyak ya sekarang itu paling sekitar 150 itu dapat sih sehari. Tapi cukup untuk memenuhi itu? Ya cukup lah. Harus pinter-pinter ngatur aja pengeluarannya. Nah, misalkan nih kan sekarang lagi musim hujan. Iya. Kalau lagi cuaca hujan gini ibu tetap narik atau enggak? Ya lihat ininya juga, kalau hujannya deras banget ya enggak narik. Soalnya kan kalau bawa penumpang itu beda sama bawa apa food gitu. Kalau food kan enak, tinggal diplastikin aja ataupun taruh di jok gitu kan, makanannya bisa. Kalau bawa orang kan kadang-kadang rewel sih. Kadang kalau misalnya gerimis, cuman gerimis doang itu bisa tetap narik. Berarti ibu nunggu hujan reda dulu? Iya, nunggu hujan agak reda baru narik lagi gitu. Ibu ini suka duka ibu menjadi ojol itu apa? Kalau kesannya ibu menjadi ojol? Ya, suka dukanya gimana ya, di jalan itu kadang apa ya, macet-macetan di jalan, panas itu. Apalagi jalan di sini nih kan terkenalnya macet ya. Ya harus bersaing dengan ojol-ojol yang lain, driver-driver yang cowok gitu. Kadang-kadang suka sedih sih kadang. Kok
sampai segininya gitu di jalan gitu. Kadang lihat kiri kanan cowok semua. Hal yang paling berkesan untuk ibu selama jadi ojol itu? Yang berkesannya kebersamaannya ya, sesama ojol itu memang ininya kuat gitu, apa namanya, kebersamaannya, saling inilah sesama ojol itu, kadang saling ingetin, saling kasih masukan gitu, enaknya di situ rame teman juga. Yang terakhir Bu, pesan ibu untuk masyarakat pengguna. Ya, pesan saya buat masyarakat gitu, terutamanya buat customer gitu, janganlah suka cancel orderan gitu. Kami itu jadi ojol itu bukannya enak sih, kadang-kadang kalau di cancel kayak gitu kan sedih, kecewa gitu kan. Kami kerja jadi ojol itu kan ngumpulin duit 1.000 perak, 2.000 perak buat keluarga, buat anak di rumah gitu. Jadi pesan saya kalau bisa janganlah suka di cancel gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan untuk wawancara. Iya, sama-sama.